Halo, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Arifin di channel Multitalenta Tutorial. Di video kali ini, saya akan berikan tutorial untuk Anda mengenai cara membuat tulisan melengkung di Microsoft Word. Namun, sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi Anda yang belum subscribe channel Multitalenta Tutorial, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Dan setelah menonton jangan lupa untuk bagikan video ini agar bermanfaat untuk banyak orang. Oke, silakan Anda buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya seperti ini ya. Untuk membuat tulisan melengkung di Microsoft Word itu menggunakan Word Art ya. Dapat Insert, pilih Word Art. Ini ada banyak pilihan ya. Nah, saya pilih yang pertama ini. Dan muncul your tag here, dihapus. Ya, diganti tulisan misalnya Enter. Kemudian tinggal dibuat melengkung. Untuk melengkungan teks ini, diklik ya ke menu format. Ini ada text effect. Transform ya, tinggal pilih yang melengkung yang seperti apa ya. Ini ada beberapa pilihan ya. Oke, gitu ya, melengkung atau bergelombang gitu ya. Ini ya contohnya. Demikian tutorial cara membuat tulisan melengkung di Microsoft Word, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya.